Kalian bisa mengklik store. Nah, di sini kalian bisa untuk memasukkan nomor handphone kalian, atau kalian bisa untuk memilih langsung via kontak handphone kalian seperti ini. Maka secara otomatis nanti akan muncul untuk pembelian jumlah pulsanya. Bisa saat ataupun tri guys. Jadi seperti itu untuk cara mendapatkan poin di aplikasi pulsaku. Nah, jadi aplikasi ini sudah terbukti membayar, dan pada kesempatan sebelumnya sudah saya berikan video redeem aplikasinya, dan berikut adalah videonya guys. Oke guys, kembali lagi bersama saya Cing di channel Bang Cing. Oke, di video kali ini saya akan memberikan lagi redeem mengenai aplikasi pulsaku. Sebelumnya untuk video reviewnya, sekali lagi kalian bisa lihat di video sebelumnya, linknya nanti ada di deskripsi box video ini. Di sini kita langsung cek untuk jumlah pulsa yang ada di handphone saya. Di sini saya menggunakan SIM card yang kedua. Di sini bisa kalian lihat jumlah pulsa sementara saya Rp17.641 dengan masa aktif tanggal 13. Di sini kita langsung masuk ke aplikasi pulsaku. Jadi bagi kalian yang belum mendaftar, kalian bisa mendaftar dengan menggunakan nomor handphone kalian, atau kalian bisa lihat di video sebelumnya guys. Di sini kita langsung cek jumlah poin yang ada di aplikasi pulsaku. Nah, di sini bisa kalian lihat jumlah poin sementara saya itu berjumlah 52.500, dan ini sudah melebihi untuk kapasitas untuk melakukan redeem di aplikasi pulsaku guys. Di sini kalian langsung mengklik store yang ini guys, yang ada di bundaran, lalu kalian bisa klik. Nah, di sini kalian perlu masukkan nomor handphone kalian di sini. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk penukaran sendiri sudah disediakan sebanyak 50.000 untuk maksimal. Oke, kita langsung pilih untuk 50.000. Nah, di sini bisa kalian lihat langsung kalian bisa melakukan redeem, kalian bisa mengklik redeem. Jadi saldo poin sementara itu berjumlah 52.500 itu akan dipotong sebanyak 50.000 dan menyisakan sisa poin sebanyak 2.500 guys. Oke, langkah berikutnya kalian bisa mengklik redeem. Nah, otomatis keterangannya di sini top up-nya berhasil, dan kita akan menunggu hingga pulsanya masuk ke nomor saya guys. Kita langsung klik tutup. Nah, di sini kita akan menunggu hingga pulsanya benar-benar masuk ke nomor saya. Untuk itu kita akan berjumpa di part yang kedua video ini guys. Oke guys, sekarang sudah tanggal 16 Juli dan pulsanya sudah masuk sebanyak 50.000. Kita langsung masuk untuk notifikasi via SMS. Nah, di sini bisa kalian lihat, kita langsung buka untuk pesannya. Terima kasih telah melakukan pengisian ulang sebanyak 50.000. Jadi aplikasi pulsaku ini terbukti membayar, dan kalian bisa coba sendiri. Jadi kalian bisa coba sendiri untuk aplikasi ini. Jadi kita langsung cek untuk dialnya. Di sini saya menggunakan SIM card yang kedua. Oke, bisa kalian lihat otomatis pulsanya bertambah sebanyak 50.000 dan total menjadi 67.300 sekian guys. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan seperti biasa saya iri dengan ucapan wassalam.